Kepolisian perairan memiliki tugas pokok dan fungsi Polri di wilayah perairan Indonesia untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum yang tersebar dari tingkat kewilayahan hingga tingkat Mabes Polri. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditpol Airud Baharkam Polri dan jajaran selama kurun waktu dari Januari hingga November berhasil melakukan penegakan hukum sebanyak 922 kasus. Selain penegakan hukum, Ditpol Airud juga melaksanakan kegiatan bantuan tanggap bencana dan SAR. Di antaranya bantuan bencana alam gempa di Nusa Tenggara Barat, bencana alam di Palu dan Donggala, serta bantuan SAR pada tragedi kecelakaan pesawat Lion Air. Dalam menjalankan tugasnya, Ditpol Airud juga bekerja sama dengan semua stakeholder terkait, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.